Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Alda Ditri. Welcome to Happy Nom Nom. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin tombol loncengnya ya. Hai guys, hari ini aku excited banget karena hari ini bertepatan dengan Hari Bumi atau Earth Day. Jadi, di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat Earth Day cookies atau cookies Hari Bumi. Sebelum lanjut, mari kita luangkan waktu bersama-sama untuk berdoa untuk bumi kita tercinta, khususnya bumi pertiwi Indonesia. Semoga negeri ini dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah COVID-19 segera berlalu dan bumi kita kembali normal seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung ke bahannya. Bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah tepung terigu sebanyak 150 gram, gula sebanyak 100 gram. Di sini aku menggunakan gula halus. Kalau teman-teman gak punya, boleh pakai gula pasir yang biasa, yang kasar ya. Terus kemudian ada margarin sebanyak 150 gram, ada baking soda dan baking powder sebanyak setengah sendok teh, dan garam seperempat sendok teh. Kemudian ada 1 butir telur. Kemudian ada 1 bungkus vanili bubuk ya. Dan ada pewarna makanan juga. Yang kita butuhkan adalah warna biru dan juga warna hijau. Untuk hijaunya boleh hijau tua atau hijau muda ya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan margarinnya. Gula halus. Dan juga telur ya. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Kalau teman-teman punya mixer, boleh dimixer. Oke, aduk sampai seperti ini. Dan ini sudah cukup. Kemudian masukkan tepung terigu, baking powder, baking soda, dan juga garamnya. Kemudian vanili, lalu ayak ya. Oke, kalau tepung sudah diayak, kemudian aduk menggunakan spatula ya, hingga semuanya tercampur rata. Seperti ini sudah cukup. Kemudian siapkan wadah. Kita ambil sebagian adonan, kira-kira sebanyak 3 sendok makan ya. Lalu kita beri warna hijau. Lalu aduk sampai rata. Kalau dirasa hijaunya kurang, boleh ditambah untuk pewarnanya.
Kemudian beri warna biru untuk adonan satunya. Beri pewarna secukupnya aja. Kemudian aduk sampai rata ya. Oke, dan ini hasilnya. Kemudian olesi loyang dengan mentega atau margarin seperti ini. Kemudian kita ambil adonan yang warna biru sedikit aja, kita bulatkan, tidak usah terlalu rapi ya. Kemudian ambil adonan yang berwarna hijau, lalu kita tempelkan di pinggiran yang biru hingga berbentuk peta ya. Seperti ini, tidak usah terlalu rapi. Seperti ini, kemudian letakkan di loyang. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai ya. Oke, kemudian ini akan kita panggang kurang lebih selama 25 menit. Usahakan dikasih space ya, karena ini akan mengembang 2 kali lipat. Jadi usahakan ada jarak yang lumayan jauh ya. A few moments later. Dan ini hasilnya, birthday cookiesnya atau cookies hari bumi. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu plating. Ini untuk piringnya udah aku hias seperti ini. Ini untuk pohonnya, ini terbuat dari coklat bata yang udah aku lelehin. Dan untuk tulisan erdenya itu juga dari coklat bata yang udah aku lelehin. Untuk daunnya itu dari adonan cookies yang aku bentuk menjadi daun seperti itu. Kemudian untuk erde cookiesnya kita tata di tengah seperti ini. Dan ini dia, birthday cookies ala Happy Nom Nom sudah jadi. Cukup mudah bukan? Yeay! Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat kalian yang belum. Dan selamat hari bumi untuk bumiku tercinta. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian bumi dari hal kecil yang bermanfaat, seperti membuang sampah pada tempatnya, kurangi pemakaian plastik karena sulit terurai, hemat listrik, menanam pohon, dan kurangi polusi udara dengan membiasakan jalan kaki atau bersepeda.